memang penduduk kita ingin agar penyebaran penduduk itu merata. Karena penduduk kita sudah banyak. Jadi jawabannya betul, Bu Ria. Ya kalau di situ itu jawabnya mungkin mudah. Begitu naik semuanya jadi lupa. Perkenalkan nama saya Ahmad Fajri. Panggilannya? Fajri. Fajri. Langsung, Pancasila. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Biasa, Balong ini luar biasa. Nah, silakan kembali. Bedanya. Wah, ada. Sudah, di situ kembali. Gak hilang, taruh di situ, kembali ke tempat. Ya. Nama saya Hilda Anissa. Panggilannya Helda. Helda. Beda dari Tabalong. Dari perbatasan, dekat perbatasan. Ibu kota Nusantara terletak di provinsi Kalimantan. Benar? Terima kasih. Silakan. Ayo. Apa? Sudah ini acara jalan nih. Harus apa? Bedanya Pak. Bedanya masih ada enggak? Kalau ada diberi. Kalau enggak ada nanti saya kirim. Oh, masih. Supaya saudara-saudara tahu, sepeda ini kalau ditukar mobil banyak yang mau loh. Iya. Karena di situ ada tulisannya, sepeda dari Presiden Jokowi. Oke. Nama saya Yulia. Ibu Yulia. Iya. Kenapa? Kenapa ibu kota negara dipindahkan ke daerah kita, samping Kalimantan Timur, yaitu segitiga emas dikelilingi oleh Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah. Karena sekarang penduduk Jawa itu luar biasa. Sehingga harus dipindahkan. Karena daerah Kalimantan masih banyak hutan. Terus. Dan sektor yang luar biasa banyak di sana, otomatis harus juga dikembangkan di daerah Kalimantan, jangan hanya Jakarta. Terus apa dong? Benar nggak jawabannya? Benar, maksudnya betul. Jadi memang penduduk kita ingin agar penyebaran penduduk itu merata. Karena penduduk kita sudah banyak. Jadi jawabannya betul, Bu Ria. Ya kalau di situ itu jawabnya mungkin mudah. Begitu naik semuanya jadi lupa. Silakan kembali. Lupa kalau satu kayak orang juga tadi maju. Dapat sepeda. Oh, masih ada sepedanya, silakan.